bertemu lagi kita di video kali ini yang akan merungkai dan menceritakan tentang sebuah hotel tinggal. Dahulunya hotel ini menjadi pusat atau tempat tempuan oleh golongan elit. Namun setelah kejadian beberapa kejadian yang menyayat hati, kini hotel ini dibiarkan rusak di tengah kota. Pada tahun 2006, seorang kru stuntman daripada filem Jangan Pandang Belakang bernama Nazari Omar telah terkuban ketika melakukan aksi jatuh dari bangunan tingkat 3. Difahamkan Allahyarham seperti terkejut atau diganggu oleh sesuatu berwarna hitam. Sewaktu scene tersebut menyebabkan beliau tersasar jauh dari tempat sepatutnya. 2015, sepasang suami isteri mati terkuban kerana kereta mereka terjatuh ke dalam laut. Rakaman CCTV menunjukkan kereta tersebut merompak bahagian dinding dan tercunam ke bawah. Dari apa yang kita dengar dan diperlihatkan, apa yang terjadi di kawasan ini amat di luar jangkaan. Namun, itulah ketentuannya. Di mana saja, tak kira masa, bersedia atau tidak, jika dah tertulis maka terjadilah. Sama-sama kita sedekahkan fadilat ajaran surah Al-Fatihah pada Allahyarham. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Sama lagi saya, Dark Tourism Malaysia. Video kali ini saya akan bawakan korang ke suatu kawasan hotel lama. Hotel yang agak besar, dikatakan oleh penjaga di sini ada berlakunya kematian. Kereta jatuh terjunam dan juga ada seorang perempuan yang meninggal ketika syuting di sini. Sekejap lagi kita akan bersama dia, dia akan cerita sikit sama ada apa yang terjadi di tempat sini. Dan stay tune guys. Dia jatuh lah, dia orang syuting tahun 2001 ke 2002 tu. Lepas tu dia orang syuting-syuting, hantu pok jatuh sana belakang lah. Dekat tempat kolam tadi kan? Tempat kolam tu. Okay, you kerja atau you duduk sini sudah berapa lama? 2 tahun. Sejak you duduk sini ada gangguan ke? Penampakan apa-apa ke? Ada nampak lah, tapi tak kacau lah. Yalah, apa yang you nampak? Nampak macam perempuan lah. Di mana tu? Di belakang sekali. Dia ada kat pokok kan. Dekat pokok belakang-belakang sana lah. Belakang-belakang lah. Okay, ini lah adalah kawasan lah yang dikatakan ini adalah lobby, main lobby dia. Kereta akan datang daripada sana, kemudiannya dia lalu di sini dan terus ke arah sana, lalu tembok sana dan terjunam jatuh ke sana. Sepatutnya akan ke belah kanan untuk keluar, dan kita akan lihat di bahagian bawah ni. Okay. Agak kabur sekejap Saya akan on torchlight. Okay. Ini adalah bahagian gaung agak dalam. Kemungkinan lah dia dah disimen semula. Okey, ini adalah kawasan ya. Dikatakan ada 3 tingkat Assalamualaikum.
agak bising lah sebab bersebelahan lah dengan lebuh raya. Apabila dilihat dari luar, kawasan hotel ni agak besar. So kita akan explore sedikit demi sedikit yang mana mampu. Sekarang saya berada di tingkat bawah. Sebentar saya buka lampu. Okey. Sekarang agak terang, so kita simpan dulu lampu torchlight ya. Agak bau wancing ya. Bau wancing ya, yang kuat. Maaf ya, kita tidak boleh bagi tahu nama tempat ni ya sebab masih ada penjaganya. So kita hanya boleh bagi tahu yang ini adalah hotel di kawasan bandar, di tengah-tengah bandar. Ini adalah bilik kedua. Okay, kita akan keluar. Ini adalah bahagian dapurnya. Boleh lihat tak pasti, ini mungkin kapak agak pelik sini bina dia. Kapak dan dapat terus bilik atau rumah di sana. Saya berseorangan dan di atas sana ada penjaganya. Dia duduk di pintu masuk. Dan saya rasa kita akan turun ke bawah dulu. Okay, dikatakan kereta yang jatuh menjunam tu ke bawah tu, dia jatuh ke gawung bawah ni dan mati serta-merta.
agak dalam. Kita akan ke area bawah. Ada bunyi. Sekarang saya berada di tingkat bawah. Hasil seni binanya semua sama. Dan kita boleh lihat lah. Yang ada di sini. Kita akan turun tangga tadi lah. Saya tak pasti sama ada. Okay, ini bilik lain lah. Sebabnya dapurnya lain lah, dia tak seperti tadi. Oh, ada tingkat lagi ya. Ada bunyi ya guys. Assalamualaikum. Senyap sunyi ya di sini. Sebab kita berada di tingkat bawah. Ini adalah tempat simpanan dan halal food. Saya terdengar bunyi ya. Keadaan di sebelah sini terasa lain sikit. Terasa sunyi. Mungkin sebab kita berada di bawah. Kita berada di bahagian bawah. Bawah tanah. We are moving to a new premise. Ini bahagian office-office mereka.
akan jalan lagi di sini. Dan lihatlah apa yang kita boleh explore, kita explore. Itu adalah cermin. Seperti ada garin, ada kaca tajam. Di sini ada angin sebab tingkap ni pecah. Okey, sana itu adalah bahagian bawah tadi yang kita tengok tadi, gaung tadi. Akan keluar. Macam ada sesuatu, guys. Semakin dalam kita pergi, semakin lain auranya. Saya tak pasti saya dah masuk atau belum. Tapi kita masuk ya. Ada kunci. Ini adalah bilik Big Boss. Dia asing kan. Ini adalah tangga. Ini adalah basement saya rasa. Ini adalah yang paling bawah. Kita akan masuk di belah kanan dulu. Keadaan di sini dah jadi seperti kedap berdesing sebab kita berada di dalam dan di bawah. Di bawah sekali.
suasana yang dalam ni. Kalau seperti anda ni lihat eh, kita tak dengar bunyi kereta pun eh, macam di atas tadi. Kita akan explore eh, segala bilik yang ada di sini eh, di mana kita mampu. Dapat banyak kotak kat sini. Siapa yang inginkan kotak boleh datang ke sini eh. Siapa nak pindah rumah tu. Quality. Together we strive for excellence. Tengok eh, surat khabar tahun ni. Hampir 10 tahun eh. Kalau tak nak kemas tempat ni, jangan makan. So ini adalah pantry lah. Kemungkinannya kawasan ini adalah ada safe box. Kemungkinan dalam ni ada duit lagi ke? Kita akan keluar dan menuju ke lokasi lain eh, sampai ke bawah ataupun di atas. Ini kemungkinannya tandas untuk staff eh, untuk office. Rasa udara eh, angin kawasan bergema ni.
Assalamualaikum. Tangga kukuh, insyaAllah. Kita akan cuba lihat apa yang ada di atas ni. Akan cuba naik pelan-pelan. Okey, di atas ni hanya office saja. Okay, kita berada di tingkat paling bawah tadi ya. Macam saya kata, di tepi sana adalah jalan raya. Kemungkinan ini adalah bar ataupun restoran lah. Sebab ada ni ya. Dan juga ada pentas. Saya terdengar sesuatu. Tingkat bawah berair. Okey. Terdapat lagi satu tingkat di basement ni. Tapi seperti berair, so saya pun takut lubang . Kita tak tahu apa kita terpijak. So sebagai langkah berjaga-jaga, kita tak pergi ke sana . Dan di sini juga ada safety box. Ada gambar. Ini juga adalah tandas . So kita kena di sini kolam . Di sinilah guard tadi cakap adanya berlaku shooting . Perempuan yang mati . Ketika shooting di kawasan kolam belakang. Okey, kita dah jumpa . Ini adalah kolamnya. Okey, boleh lihat . Sekejap . Saya besarkan sikit lampunya. Okey. Dia akan baling batu . Tengok sama ada dalam atau tidak. Kemungkinan dalam paras lutut . Saya akan ambil jalan sekejap . Di tepi. Untuk lihat kalau-kalau kita jumpa laluan-laluan.
Okey, anda boleh lihat eh. Tinggi eh. Dan besar jugaklah sebenarnya. Agaknya kalau termasuk basement dalam 5 atau 6 eh. Akan jalan lah ikut jalan tadi yang kita masuk di sini. Kita akan berpatah balik lah sebab di sana tak ada jalan. Kita jumpa eh, kawasan keluar tadi dan kita berada di basement balik eh. Kawasan kapak eh. Mungkin kita akan saya akan meletakkan kamera eh. Anda dan saya akan stay down di sini dan rasakan eh, suasana apa-apa yang kalau terdengar bunyi atau nampak tu. Okay, saya akan berehat dulu lah di sini. Saya akan halikan lampu eh. Di kawasan pokok pisang sana. Okay, selesai. Kita akan teruskan lah. Kita dah rehat. Kita dah rehat sekejap. Tadi sewaktunya kita tengah duduk rehat, stay down, saya adalah rasa something. Kita cuma dengar bunyi eh, di bahagian belah sana. Kita akan cuba lihat eh, apa yang ada di sebelah sana. Saya buat menunjukkan jalan keluar. Okey, itu adalah tangga. Dan ini adalah bahagian bawah tadi ya, saya rasa. Ah ya. Ini adalah bahagian bawah tadi ya, yang squash tu.
So kita akan naik di bahagian atas pula eh. Kencing lah. Seperti ada orang kencing lah dekat sini. Mungkin ini adalah bekas-bekas kencing. So kita akan cari jalan lain. Akan tunjukkan sedikit sebanyak gambaran-gambaran. Kita akan ke bahagian atas pula. Sekejap badan saya tiba-tiba berangin . Mungkin atas ni adalah pot mereka yang datang melipat dan minum arak. Kemungkinan penjaga tadi. Sekejap ada masalah. Okey. Assalamualaikum. Akan masuk di bahagian hadapan tadi, di lobi tadi.
Yang tertutup kita biarkan tertutup lah. Kita akan naik di bahagian atas. So setakat ni saja yang kita dapat explore. Selesai sudah eksplorasi kita. Terima kasih pada yang masih support Dark Tourism Malaysia, dan terima kasih pada rakan-rakan explorer, Tok Bugis Channel, Syukri Vlog, Osatsuki Hikaru, Horizon, YMTT dan AY Studio serta lain-lain lagi. Support semua explorer Malaysia guys. Kongsian daripada saya sebelum kita menamatkan video kali ini. Secara ringkas ni kawasan hotel yang terbiar di tengah ibu kota ni terdapat dua kemalangan lah, kemalangan nyawa iaitu sepasang suami isteri jatuh di dalam gaung, dan juga kematian seorang kru setakat daripada filem Jangan Pandang Belakang. Itu seperti saya bertanya kepada siapa yang pernah berkunjung di hotel ni, katakan tempatnya memang agak keras dan seram jugalah. Mungkin tak ramai orang yang duduk di sana. Dan juga dikatakan sewaktu malam liftnya seperti bermain lah, sendiri, sama macam seperti scene di dalam filem Jangan Pandang Belakang tu lah, yang kita nampak tak ada rupa.